Halo Pop Hari Ini, aku Asteriska. Karena sebentar lagi pemilu, kita inget-inget lagi yuk apa aja sih istilah seputar pemilu. Nah, pemilu kali ini kan barengan tuh sama Pileg. Jadi inilah istilah-istilah yang akan aku sebutin. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPT, Daftar Pemilih Tetap. Jangan lupa kalian untuk cek nama kalian udah terdaftar atau belum. DPTB, Daftar Pemilih Tambahan. Kalau misalkan kalian belum terdaftar tapi mau mencoblos, bisa bermodalkan IKTP. Next, TPS, yaitu tempat pemungutan suara. Itu adalah tempat dimana kita akan mencoblos nanti. Terus C6 KWK, formulir yang harus kita bawa pas nanti kita nyoblos. Masa tenang adalah masa larangan berkampanye. Nah, pada saat ini kita harus stop berkampanye dulu. Panwaslu, panitia pengawas pemilu. Quick count, hitung cepat suara di TPS setelah pemungutan selesai. Nah, kalau real count, penghitungan suara yang sebenarnya. Kita itu sebenarnya sangat beruntung hidup di negara demokrasi, di mana kita bisa memilih dan bersuara. Maka itu tugas kita agar suara kita didengar. Karena kalau enggak justru nanti kita yang rugi. Jadi inget ya, suara kita penting banget di tanggal 17 April nanti. Popharini.com, the now sounds of Indonesia. Himbauan masyarakat ini dipersembahkan oleh Popharini.com, the now sounds of Indonesia.